Ranting kanan Tugu Mendo sana ya. Ini pertigaan kayu apa, menuju kayu apa. Masih merekam guys, kita melihat sambil pemandangan di sini ya, luar biasa banyak berjajar toko-toko pakaian. Toko pakaian banyak sekali guys, kuliner juga ada. Wow, hezen. Wah, mantap, banyak sekali. Oke, kita pakai CRF ini guys, kita pakai. Jam berapa ya? Jam 3 guys. Setengah 3 tau ya. Kira-kira antara jam 2 setengah 3 ini guys. Kita mau trail sekaligus motovlog guys. Kita mau cari lihat-lihat jalur. Oke, ya ini udah belok kiri. Kita tidak bawa perbekalan loh guys. Biasanya kan kalau gini aku biasa bawa tas, mantel, dan pakaian satu style. Tapi ini kita tidak bawa. Situasi
guys, kita udah nyampe sini. Kita mau ke arah alas karet ya. Alas karetnya di sini. Ini motor saya tinggi banget ini, guys. Kita mau tanya ya, jalur. Anginnya agak mendung ya sini guys. Angin agak mendung. Ada jual bakso juga. Jalurnya ya. Sini. Kemarin kita udah bikin vlog juga, tapi letaknya di mana lepasnya? Ada pertigaan gede. Asik sana ya. Kita tanya dulu ya guys. Kita jalan terus. Atau lihat Google Map aja ya. Oh, itu udah pertigaan guys. Kita terlalu ke timur. Apakah terlalu ke timur? Kita stop dulu ya. Oke guys, kita lanjutin lagi. Kita numpang tanya dulu . Oke. Mari masih ada jual pakan, jual itu. Atau sini ya. Kita coba ke sini guys, moga-moga sini jalannya bener. Nah. Oh iya guys, iya bener kan sini guys, jalurnya ke sini guys. Oh iya bener, jalurnya sini. Sini
lurus terus. Kita lihat dulu. Saya masih rekam, guys. Awas ada lubang. Kita berhenti dulu. Oh, masih rekam, guys. Yuk, jalan lagi. Anjakan, guys. Ini jalurnya udah masuk kawas. Oke, guys, kita mau ambil jalan buat foto. Mana ya? Tapi sana aja lah. Kita pakai. Woi. Jalannya bergetar ketat, guys. Coba cari ikan, guys. Udah pulang, Mas. Gabung lah. Trouble. Hah? Trouble. Ya. Dari pagi toh? Iya. As. Oh. Nggih. Nggih, Mas. Ayo, guys, kita ikut jalan. Ini tadi ada yang ikut terabas. Tapi dari pagi mesinnya ada yang trouble. Kita baru datang nih, guys. Soalnya ada mau jam 3. Treknya mana aja ya? Kita poin berputar-putar, tapi jangan sampai maghrib ya. Kalau nanti sampai maghrib nanti bahaya, guys. Kayaknya kita sendiri single. Kita lanjut lagi untuk mencari trek. Sini ya, guys. Sini. Kepaten, guys. Nah, lihat ini ada banyak. Oke, helmnya goyang-goyang, guys. Treknya, guys, naik. Yo, kita ke sana dulu, endpointnya dulu. Yang penting ketemu sotonya dulu, guys. Oke, guys, sudah nyampe ke sotonya, guys. Nah, setelah ini kita mau jalan. Oh, ini sotonya Pak E ini. Kita mau jalan lagi, guys. Monggo, Pak.
Udah ngetrail baru nih. Halo Pak. Ajeng Trabas. Pripun, Mak? Wow. Tiang sekawan. Oh, loro sing loro tumpake niku to. Kijang. Mobil kijang ngaler wae. Papas. Ngaler punya ali aku ya. Hah? Ajeng Trabas dhewe lha iki. Sing golek lande-lande, Pak. Ya, Pak. Pun doang sul. Kula aja nge-vlog piyambak nih lho gawe video. Nek biasane stare lewat mriki, Pak, ngidul. Ngidul terus ngiri. Ning jalure sing pan-pan wonten. Wonten, Pak. Wonten. Oh, nggih. Pun matur suwun nggih. Tanggo ati. Pun monggo. Ya, Mas. Mbak. Oke, guys. Kita mau nyoba ini treknya ini, tapi kita cari yang pan-pan aja ya. Ini helmku kenapa ya? Kalau yang helm satunya itu lancar, guys. Nggak kemelotak. Oke, ini. Nggak, Pak. Oke, guys. Nah, ini, guys. Ini trek yang kemarin kita lalui seperti mobil Jeep. Mobil Jeep dulu. Ada. Oke, biasanya belok kiri ya ini, guys, treknya. Oke, kita ambil sini. Ini treknya sini, guys, ya. Mari kita pakai NMAX ke pelantong, guys, ini. Kita yang cari yang pan-pan aja ya, kalem-kalem. Kemarin pakai NMAX lumpurnya itu, guys, masuk ke slip bor sampai nggak bisa jalan ya. Kenapa ya, kita bikin video ya, konten itu kita punya apa yang kita punya apa dulu gitu, guys. Sebetulnya ya uang gitu ya, kalau pakai yang apa ya, yang bagus-bagus ya kan butuh uang, kita nabung dulu. Terus kita sementara pakai NMAX, terus mengikuti jeep-jeep itu, guys. Ikuti jeep-jeep, akhirnya kita nggak bisa jalan ke pelan parter itu, guys. Nah, akhirnya kemarin udah ya nabung 2 tahunan ya, guys. 2 tahun akhirnya kita bisa membesut ini, guys. Honda CRF ya, guys. Honda CRF. Oh, ini jalurnya mulai kayak gini, guys. Honda CRF. Dan yangnya tak pakai yang konten itu udah ada nih, guys. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini trek yang dulu kita lalui lewat sini. Terus habis ini belok kiri. Di sini belok kiri, guys. Oke, guys. Kita jalan lagi. Mari kita lewat treknya sini. Oh, aduh, hai guys. Lewat mana ya? Oke, guys. Oke. Ini nanti tembusnya ke jalur sana, pavingan sana ya. Kita cek dulu kamera. Masih on kah? Oke, masih on. Oke, guys. Ini jalurnya semakin menyempit. Ini kalau yang kanan ini jalur off-road, karena ini untuk jalur trail. Ma,
kemarin sebelum kayak gini biasanya kita rutinitas itu guys, olahraga. Yang terutama itu tangan sama kaki. Olahraga, kita harus olahraga. Ini yang jalur atas itu jalur yang bawah sebelah kiri. Oke. Wih, jalannya ngeri guys. Tadi ada yang ngetrail tapi udah pulang. Ini kayak gini kalau nggak bisa ya tetap nggak bisa pulang loh guys. Ada yang diubeng-ubeng ke. Makanya kalau mau masuk gini berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Derek langkung. Assalamualaikum. Ini kita ikut jalur off-road. Ini ada bekasnya kan. Jadi kita tinggal ngikut. Kita lewat sampingnya gitu guys. Oke, nanti ini turun sana itu guys ke alas. Oke guys, ada ular guys tadi, ngeri guys. Ini jalurnya sini. Seberapa cepat kita lewati dengan trail dengan ini apa namanya, tanahnya kering. Oke guys, oke guys, ini jalurnya, aduhai, mau jatuh guys. Oh, itu pasar tebu ya. Kemarin lewat sini muter sana, terus tembusnya ke sana itu guys. Tapi ini kita berani nggak ya lewat situ ya? Kita lihat itu aja pemandangan tebu. Tuh itu guys tebunya. Oke, si paving guys. Hati-hati guys, masih ada ular banyak. Oh itu guys, taman tebu guys, banyak tebunya guys. Panen guys, panen. Alhamdulillah, kita ke jajaran tebu ini ya, kembang tebu. Ada lagunya loh guys, kembang tebu, sing pabur kanginan, saksi tresnoku, buiku mung hiasan. Setiamu kui mong kiasan. Ini jalannya udah mulai ngeri guys. Saya kita berhenti. Kita berhenti takutnya ada ular itu. Oke guys. Itu enggak hujan, kalau hujan ini meleset-meleset nih guys. Ini kembang tebu ini di sini. Ini olahraga ini guys. Oh ini kembang tebu ini guys. Oh pabrik tebu ini guys. Yuk kita jalan. Oh kemarin kita offroad di sini habis panen tebu, jadi tebunya ini enggak ada semua, enggak kelihatan guys. Kalau udah tebunya udah tumbuh. Nah ini guys tembusnya ini guys. Tuh kemarin kan kita beloknya ke sana, terus ini jalannya tembusnya sini. Oke. Wow luar biasa guys. Guys, tebunya ini ada di sini. Halo.
jalurnya, aduhai. Oke guys, kita udah ke sisi sini. Oh ini udah enggak kebon lagi guys. Kita baliklah. Kita balik ke alas karet lagi guys. Ini sebetulnya ada rumah-rumah tapi oh itu tebunya itu guys. Wih, amazing guys. Oke, ini ada jalur lagi ke sini. Tapi ini jalurnya mana? Kita ke tebu dulu ya. Kembali lagi, guys. Jalur tebu ini, guys. Kita mau ke tengah dulu ya. Lihat hamparan tebu yang padang menjulang. Kita harus navigasi, ini harus dikuasai. Ini guys, hamparan tebu G2. Hati-hati ada ular ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Oke guys, ini banyak tebu sekali nih. Tebunya banyak banget. Oke. Wow. Tebunya menjulang tinggi guys. Ini jalurnya ngeri banget guys. Jalurnya jarang dilalui orang ini guys. Ambil kiri be. Oke. Wah, ada derkuku guys tadi. Ada burung derkuku sana. Wah, ini mana ya jalurnya? Ini tambah ngeri guys. Jalurnya tambah ngeri. Wait. Jalurnya ngeri guys. Semakin ngeri. Bus. Aduh. Oh, sampai sini guys, akhirnya guys. Turunan ke sini guys. Tapi ini enggak ada jalan ini guys. Oke. Kita kesini. Habis jalannya guys. Kita balik lagi lah. Hamparan tebu yang luas ini guys. Ada pepaya. Ayo coba lagi explore ke sini ya tadi. Dia lewat sini. Direk langkung. Ini ada tanduran kacang. Jangan diinjak, guys. Sian yang nah. Loh. Ini jalan kemana nih, guys? Ini bukan jalan ini, guys. Aduh. Aduh, buntu guys. Buntu. Oke. Kita balik. Wih. Tambah jeruk guys. Kita harus turun. Kalau enggak ya putar. Semak belukar guys ini guys. Oke guys, ini bisa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hoi, maaf. Oh, ini tadi kepelantong guys. Tuh, mantap. Kalau nggak kenceng nggak bisa guys.
jalannya mana ya? Harus lewat pinggir-pinggir. Aduh, ya. Sini guys, kita udah dapat kendala ini guys. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, jalannya banyak rerumputan gersang. Woi, ngeri guys. Oke guys, kita udah selamat di satu. Oke guys, alhamdulillah kita udah terlepas dari ini guys tadi. Jalurnya, aduh, hai guys. Ada derkuku itu guys. Oke guys, kita udah masuk sini. Paling tidak tadi tempatnya sana sama. Kita mau menuju ke alas karet. Ke alas karet, alas. Terlepas itu ya guys. Olahraga ini, olahraga bener ya. Lengan nyail guys. Udah terasa. Aduh ya ampun. Alhamdulillah. Hai guys, ini treknya. Kemarin kita kesini, kita mau kesini guys. Oke, barat ada di sebelah sana. Ini trek. Trek masuk air ini. Wah, ada suara burung-burung, bagus sekali. Bawa. Oke guys, ini kita lihat alas karet di samping-sampingnya ini ya. Ini ada trek, tapi treknya udah ketutup daun nih. Kita lewat sini aja lah, yang aman. Oke, sana ya, kiri ya. Nanti tembusnya ke sana. Ke hutan, guys. Duh, oh, belasuk ini ki. Oke guys, itu ada peladang itu guys. Pohon jati banyak banget. Oke guys, kita cari jalan lain. Gak ada. Saya tadi kita kesana mana ya? Kita gak ada yang mandu. Kalau kita cari jalan, ini paling yang ke sungai itu ya, pinggir sungai tadi. Tapi gak apa-apa. Pakai motor adventure. Kita agak hujan air. Tanahnya agak basah ini. Blader kanan kiri. Buntu ya pak. Buntu. Oh iya balik lagi. Ya amit pak. Buntu rek. Lewatnya mana ya? Buntu guys. Oh,
Ini udah sungai, guys. Ada tempat sungai buat mandi. Oke, jalan lagi. Monggo, Pak. Oke, guys, jalannya buntu. Gigi dua, guys. Oke. Tenaganya boleh, guys, kalau sudah ngebut. Tenaganya ada. Oke, guys. Ini dia. Kita kembali ke tadi tempat enggak ada jalan, guys. Oke, guys. Ngebut, guys. Oke, guys. Kopior, guys. Aduh, kopior, guys, ini. Hampir aja kopior. Oke, guys, kita lanjutin lagi cari trek. Oh, ini enggak ada ayam, guys. Oke, guys, kita udah di jalur aman nih, nggak di hutan lagi. Selamat jalan. Ini jalur adventure. Oh iya, itu juga jalur adventure, guys. Kita lewat sini ya. Itu yang kemarin kita lewati jalur. Ini kayak, guys, yang dulu kita lewati pakai Jeep Adventure lewat sini. Sini ya, kalau nggak salah loh, guys. Udah lama, nanti kalau salah lagi balik lagi. Kita bisa melihat jejaknya enggak, tapi banyak kan jejak motor ini, guys. Oke. Jalurnya kita cari yang aduhai, asik sekali. Oke, guys. Tanahnya kering. Go, Pak. Derek langkung, Pak. Oke, guys, ini kita udah di alas karet. Jalurnya ya, oke, guys. Yo. Jalur off-road juga ini, guys. Uhuh.